Sekarang kita kemana, Cil? Mencari saudara kembar Anggit. Gimana? Kalau begitu, lebih baik kita mencari istriku. Ah, kamu aja nggak tahu seperti apa istri kamu yang lain sebagai manusia. Terus kita kemana dong? Bagaimana kalau kita ke rumah saya Ogut, Mbak Yul? Tapi aku masih malu, Cil. Malu? Aku baru dengar, malu guys punya rasa malu. Edan. Loh, cincin yang baik itu kan juga punya rasa malu. Kamu golput apa golhit? Apaan tuh? Kamu golongan hitam atau golongan putih? Ah, gua nggak ngerti lagi deh. Kalau gitu, jangan coba-coba jadi caleg. Caleg? Ya cepat sedikit. Bahwa mereka sudah hampir sampai kemari. Beres, Ngo. Kita mesti hati-hati. Jangan sampai lebahnya ngamuk. Nah, sekarang kita sembunyi. Ternyata kedua Gojo Tuyul itu tidak berani lagi memperlihatkan diri pada kita. Ternyata mereka takut sama gua. Rakain, kena lu. Biarin aja mereka hilang terus, biar kehabisan napas. Tawanya kemari, Cil. Kamu mau ikut? Mana teman kamu, jin laut tuh? Ada tuh, lagi nyender di pohon. Malu katanya. Malu apaan sih? Udah cepet ikut, naik mobil. Ayo dong, kamu naik ke sebelah sana. Bisa di sini aja. Ogut mau muter-muter dulu. Siapa tahu ketemu saudara kembar Ogut. Ntar Ogut nyusul ke mobil Mbak ya. Tapi kamu jangan nyolong ya. Enggak, Mbak. Malah Ogut pengen menghalangi kalau ada tuyul yang mau mencuri, ya. Benar loh. Ya udah. Oh iya. Kita terusin ke atas yuk. Iya. Ogut pengen tahu ada apa sih di atas sana. Siapa tahu kita ketemu kembaran Ogut. Iya enggak? Ya, atau istri gua. Wah, asik juga tempat ini ya. Kalau kita berdiri di pinggir sana, pasti bisa ngeliat sekeliling Jakarta dong ya. Waduh, kolam renang nih. Wah, kalau gua lihat air begini, gua ingin nyemplung nih. Dasar bangsa jin laut, nggak boleh ngeliat air tergenang. Hah? Apaan tuh? Kayaknya bangsa jin punya ini. Pasti ada bangsa jin yang abis berenang di sini, terus ketinggalan. Kalau begitu, gua pakai deh. Iya, Pak. Oke, kalau begitu gua berenam ya. Sudah lama nggak istirahat nih. Ya deh, aku terasa kedua algojo itu nggak bakalan sampai kemari. Oh iya. Oke, Ogut jalan dulu ya. Oke, kalau ada apa-apa bangunin gua ya. Kalau mencium bau jejak kakinya, kayaknya belum lama ini Uci lewat sini. Dia pasti ada di dalam. Ayo, kita ke dalam. Ayo.
Ogut mengatakan Sonto dan Bonggol ada di sini nih. Nah, itu ada pakaian anak-anak. Kalau Ogut pakai pakaian anak-anak manusia itu, pasti mereka tidak bisa mengenali Ogut. Ya. Apa? Hah? Ada kejadian aneh. Ada anak kecil, tapi nggak ada kakinya. Orang buntut kaki gitu? Bukan, nggak ada kakinya. Ngegantung aja di udara. Kayak setan gitu. Eh, lu jangan bikin-bikin ya. Nanti orang-orang udah nggak mau lagi belanja kemari. Betul, saya nggak bohong. Sekarang, kalau mencium bau jejak kakinya, cuman bau si ucil kerempeng itu. Nggak ada bau si kentung jin laut, nggak ada. Itu memudahkan kita menangkapnya. Tapi nggak ada kok. Lo gunain dong penciuman lo. Sampai di sini, baunya hilang. Aneh juga ya. Apa dia pakai sandal ini? Ya mungkin juga. Nah, itu tuh. Apa dia anaknya itu? Baunya sih, kayaknya iya. Kita periksa dulu. Ayo, yuk. Cepat betul anak itu larinya. Siapa lo? Berani-berani banget ambil uang gua. Ini uang lo. Ini kan uang bapak itu yang lo curi. Kok lo bisa melihat gua? Iya dong. Emang gua buta. Lo bangsa Tuyul apa manusia sih? Kok pakai baju celana kayak anak TK? Ini namanya Tuyul Elip. Mendingan lo berhenti aja deh mencuri. Kan kasihan sama orang yang lo curi duitnya. Atau sebagian duit yang lo curi, kasihkan aja sama orang yang susah. Oh, gua tahu sekarang. Lo ini pasti si ucil yang dicari-cari sama algojo tuyul. Bonggo! Santol! Ucil ada di sini! Yuk, cepetan nyekarinya. Pak, ini uang bapak tadi jatuh dari dompet. Uang saya? Bener, saya nggak bohong. Oh iya, satu lembar uang 20 ribuan. Ambil apa? Tunggu. Ini untuk kamu. Gak usah, Pak. Gak usah. Jarang orang sebaik dan sejujur kamu pada masa sekarang ini. Kalau begitu, aku traktir saja kamu makan. Mari ikut aku. Pak, saya gak bisa lama-lama di sini. Saya mau pergi aja ya. Oke. Kalau begitu, untuk kamu dibungkuskan saja. Ya, tunggu ya. Ini dia, sudah kemarin aku cocok. Lu ada di sini, Cok. Cok, lu kenapa? Masa lu gak kenal aku? Ucil, sudah kemarin lu. Iya. Masa lu gak kenal? Itu bukan saudara kembar kamu, itu cermin. Kamu ini ada-ada saja. Tuh, lihat. Aku juga ada dalam cermin itu. Oh iya. Kenapa gue jadi goblok? Makanya, sembarangan nih. Makan yang kamu suka. Makasih ya, Pak. Tunggu benar anak itu. Wah, asik nih. Ada cabenya lagi. Bisa menghadapi kedua algojo tuyul itu. Bahasa tuyul kan takut.
ikut sama cabai dan bawang. Nah ini dia. Kamu tidak akan kami biarkan lolos lagi. Lo nyerah aja, Ci. Iya, betul. Daripada kupatahin tulang lo. Aduh. Betul, Iko. Bagus kalau gitu. Kedua kucing itu udah datang, Tong. Tong, bangun. Orang tuanya mana tuh anak? Kok dibiarkan teriak-teriak sendiri? Kayak orang gila aja. Kasian ya. Ogut lagi nggak pakai baju manusia, ogut jalan ke tengah. Apa-apaan lu? Pakai pakaian manusia? Eh, malu-maluin bangsa tuyul lu? Iya, mendingan sekarang ini lu ikut kami ke gunung. Mungkin hukuman lu bisa diperingan. Lu nggak bisa lari lagi deh, Cin. Nyerah aja deh. Eh, kami akan bawa lu ke gunung secara baik-baik. Udahlah, Cil. Nyerah aja deh. Eh, lu bisa jatuh ke bawah sana. Sebagai tuyul saja lu bisa bahaya kalau jatuh setinggi itu. Apalagi lu dalam kondisi seperti manusia. Eh, tulang-tulang lu bisa hancur lumpur kayak bubur. Enggak! Ogut gak mau menyerah. Lebih baik Ogut mati jatuh ke bawah sana. Kalau begitu, mari kita tangkap. Ayo! Presek! Ada aja akalnya itu anak. Ayo, kita kejar ke bawah. Ayo! Kamu gak apa-apa, nak? Enggak apa-apa, Om. Ada apa sih orang rame-rame di sana? Katanya ada anak jatuh di atas sana. Eh, ngapain kamu loncat dari atas? Nah, ini dia anak yang mencuri baju di toko saya. Ini dia baju pakaiannya nih. Eh, tunggu. Jangan main hakim sendiri dong. Mana mungkin anak sebesar ini nyuri? Maaf, Mbak. Ogut enggak mencuri. Ogut mau minjam. Memakai sebentar aja, ntar juga Ogut kembaliin. Tuh kan, dia ngaku kan? Ya udah, berapa harga dari baju sama celana? Saya bayar sekarang. Jangan, Mbak. Sekarang Ogut kembaliin kok. Sampai ketemu ya, Mbak. Ogut mau manggil kentung dulu. Nanti Ogut nyusul ke mobil Mbak. Terlambat, dia menghilang lagi. Kemana ya? Ah, baunya masih sekitar sini. Nah, dia pasti kembali ke atas menemui temannya yang tidur di kolam tadi. Kalau begitu, kita tunggu saja di atas. Bagaimana kalau temannya gembrot itu bangun? Kita yang repot. Saya ada akal, ayo. Ayo, ayo. Nah, dengan memakai topi ini, kita tidak usah takut ketangkap sama si gendut kentut itu. Kentung? Ya biarin gue dompet sama si gendut kentut itu, ah. Dulu gue bilang kentut, lo tegur. Sekarang lo yang bilang kentut. Sudah, jangan banyak ngomong. Ayo kita ambil topi ini. Dengan pakai topi ini, kita bisa melayang turun gedung kalau dikejar oleh jin laut kentung itu. Cil, gua mau istirahat, Cil. Gua capek nih. Dia molor lagi. Dasar, ah. Cil,
Duh, papan tadi mana ya? Kira-kira dong, Cil. Abis dibangunin kayak orang mati. Malah ngorok terus. Siapa yang lemparin? Nah, itu mereka. Ayo, jalan. Mau kemana lu sekarang, ha?